Oh, cantik eh. Api. Oh, api eh. Oh, cantik eh. Api. Oh, api eh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini bersama Salim Rin kita ngabibirit di deh. Biasa? Cantik kepala lah misalnya. Biasa? Ngabuburit? Cantik ya. Ayo sore-sore. Sore-sore ayo, sore-sore ayo. Cilin-cilin ayo. Silin-silin ayo. Ini siapa rep? Ama? Ama. Ama. Jadi teman-teman ini Kesa sewenang banget ya, tidak melaku-laku sewenang. Girang banget karena ini teman-teman sudah lama banget nggak tatek jalan-jalan. Biasanya kan kayak saya tak ajak jalan-jalan rakitan pak peda motor atau nggak gitu pakai mobil. Papa teman-teman, biasanya kan saya sekeluarga ya, aku Salembrot dan juga kita kan sering jalan-jalan bawa mobil atau bawa motor ke Srono, Blonjo dan sebagainya. Itu sering banget. Jadi kayak saya stiten ketika naik mobil mesti njaluk musik. Tapi untuk beberapa dekade ini kan kita nggak bisa jalan kemana-mana ya, nggak tahu dolan. Hari kesa ketika dijak naik sepeda motor atau dijak naik apa mobil ngono kuwi rangkol soalnya suwe banget gak numpak. Apa ndok kenek bakul cilok ana lho iki jane lek ning Srono iki paling anu rada rame tapi sudah nanggung banget ya. Menunjukkan waktu pukul 5 ya, 5 kurang seperempat ini nanti maghribnya kira-kira jam 5.30. Enggak sampai 1 jam mungkin terus. Poso ora le? Elah apa iya. Ngabusi. Jadi sebentar lagi mungkin sekitar setengah sampai satu jam lagi maghrib. Kita jalan-jalan dulu sa, ke sini-sini aja ya. So dengar elek kadang jalan-jalan ini ada, ah ada banyak sekali cah cilik-cilik doning impong ini ngenteni maghrib. Lepekan alan-alan ya. Biasanya di sini kalau sore itu banyak anak-anak bal-balan, tapi ini kok sepi, nggak tahu kenapa ya. Ini dok, boleh siapa? Mau cepet. Itu harus ini musola. Sebenarnya lek misal nggak enak pandemi ini, TPK ruame ini kira. Enak darus-darus negara wis mesti wis kayak gitu. Tapi enak pandemi iki rada-rada. Kabeh do ning omah. Ya sa. Eh,
main kacamata, pakai kacamata ya. Ya apa jadi putel neneh lah. Mas Putra, ayo tang. Di pedal. Mas Putra tas iso numpak sepeda. Di kiri lo ya. Terus, terus sampai sono. Dipakai. Muter ya. Mesti ntar Mas Putra. Kali ditat. Loh, nyapa? Tumbas lagi. Oh, tuh kene. Lek grup tiga apa tak buka ta? Iyalah. Poso apa, Brad? Hari. Hari. Pul apa setengah? Ya mau nang Putra apa Saudara Putra? Asine mau apa ini pasal terus dinginnya bubar, gara-gara gak kuat. Tapi mau sahur jadi. Mau sahur. Ini Putra. Jane poso bedok kae. Cicah nomor-nomor ning kondi kabeh. Nek poso asar kok. Nek maneman bedok pi apa? Maghrib sisan. Eh Putra minggir le, minggir. Minggir. Teman-teman marek kondi iki. Marek ngabuburit paling iki. Wah, poso mbok ora. Eh, kondi, kondi. Ngabuburit. Ora poso ngabuburit. Apa kula? Paling jalan-jalan. Ning pula. Mas, mau kan aku jalan-jalan. Oke. Ebut. Mas Putra, Mas Putra. Ana. Ayo pulang. Ayo, ayo pulang ayo. Ayo pulang ayo. Weh, ngapa-ngapa ki dalan? Ramat dalane. Ayo pulang ayo. Wes le magrib le. Ndok, iku sing sepatu anyar ki ta? Heeh. Ayo pulang ayo. Ayo, Brad. Nyoba. Numpak apa ning ndi? Numpak. Balik. Ape pulang kok. Lah. Wuh, ngepot Mas Putra. Mas Putra, ngepot ya kucing gak? Kucing di rumah. Kucing di rumah. Ayo. Nanti nempat mama aku ambil mbak istri sampai itu. Apa? Ya loh. Iya mbak istri. Aku ngineng-ngineng. Oh iya ma. Oh terus dikenek-nek ini ma. Cepet nih, cepet deh. Hei, nginceng apa kucing? Tahan. Awas, awas. Jangan. Eh, semakrib. Awas. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.